untuk alat rumah tangga. Kalau harganya dari sekitaran 5-10 ribu, paling kecil sampai 200 ribu. Yang paling dapat kesempatan untuk mengikuti balap jadinya semua orang tahu bahwa balap kelapa itu bukan hanya untuk isinya itu dipakai jajan, minyak kelapa, terus ya batoknya itu bisa dipakai alat-alat untuk rumah tangga, biasa dindingnya ada. Untuk kreasinya banyak juga yang ada di tempat kami. Mudah-mudahan dengan adanya ini artinya bisa hilang dan keadaannya itu lebih kayak seperti dulu, tidak seperti sekarang yang masih pariwisata menurun.